أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، okay, insyaAllah hari ini kita masuk surah baru, surah Al-Adiyat. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ini diturunkan selepas surah Wal-Asri. Selepas surah Wal-Asri, ayatnya 11, eh? Ada 11 ayat. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah ini turun selepas surah Wal-Asri. Sebagaimana kita tahu, surah Makkiyah tabiatnya, ceritanya ialah biasanya berlegah sekitar tentang keyakinan pada Allah, kepercayaan kepada hari akhirat, keyakinan kepada Rasulullah. Jadi surah ni ialah berkenaan dengan akhirat. Cuba kita tengok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'adiyat. Waw demi. Dipanggil waw apa? Waw qasam, waw sumpah. Waw demi. Al-adiyat, kuda-kuda yang berlari kencang. Sebenarnya kuda dalam bahasa Arab, perkataan kuda nama dia khailun. Tak ada pun perkataan khailun dalam Al-Adiyat. Ataupun nama dia hisanun. Al-Adiyat bukan nama kuda, cuma itu sifat kuda. Al-Adiyat daripada ada, iaitu berlari dengan kencang. Jadi Allah nak sifatkan, Allah nak bersumpah dengan apa ni? Kuda yang sifatnya apa? Berlari kencang. Jadi adiyat bukan nama kuda. Dalam bahasa Arab, kuda pada al-khailu. Ini kuda. Ataupun al-hisanun. Boleh? Kenapa Allah tak sebut wal khailu? Kenapa Allah tak bersumpah wal khaili, demi kuda? Allah bukan nak bagi tahu kuda sahaja, tapi Allah nak bagi tahu kuda yang berlari kencang. Jadi Allah sebut sifatnya al-adiyat. Dabha,
Sebab tu bila terjemah jadi panjang tu, al-adiyah bukan kuda saja, kuda yang berlari kencang. Dhabha, mengeluarkan suara ataupun dipanggil apa, mendengus. Kuda bila berlari kencang dia keluar suara tak? Macam mana bunyi kuda? Siapa boleh buat? Susahlah, kita tak tahu bunyi macam mana. Siapa boleh buat? Baru kita tahu. Itulah bunyi macam kuda. Kau masing-masing dah tahu? Masing-masing dah tahu? Okey, tak apa. Kuda yang berlari kencang, nak menunjukkan lagi kencang apa dah sampai keluar suara. Ha? Kita bernafas juga tapi tak keluar suara macam kuda tu kan. Okey, fal muriyati. Lalu ia kuda-kuda itu muriyat ni, kalau besi belaga dengan batu ataupun besi belaga dengan besi, keluar apa? Api. Proses keluar api tu dipanggil muriyat. Allah nak beritahu kuda tu terlalu kencang sampai muriyat, mengeluarkan qadhan api. Qadhan, percikan api. Lalu ia memercikkan api. Biasa tengok? Biasa tengok? Mana terlalu kencang. Kuda apa ni? Kuda perang. Ha? Jadi kuda bila berlari kencang menunjukkan apa? Ha? Kuat. Yang kedua? Berani. Dia kuat dan berani ni nak ke mana? Kuda ni sebenarnya nak ke mana? Nak berperang. Dia tahu tak? Dia berperang tu untuk apa? Tapi dia tahu tak dia akan, kemungkinan akan mati? Dia tahu tak? Tak apalah. Yang penting kuda ni walaupun dalam peperangan dia berani. Jadi kalau kuda dalam peperangan nak menegakkan agama Allah berani, maka kita manusia yang ada akal sepatutnya lebih berani daripada kuda. Faham? Kalau kita takut, mana kita lebih teruk daripada? Tahu tak? Sebenarnya itu antara mesej yang Allah nak sampaikan. Kuda makhluk Allah yang tak berakal begitu kuat berlari kencang sampai keluar api kerana nak tegakkan agama Allah, tiba-tiba kamu penakut. Lagi pula kuda kalau mati dalam peperangan, mati syahid tak? Tak. Masuk syurga tak? Tak. Tapi kalau kamu mati dalam peperangan, mati syahid, masuk syurga, tapi kenapa takut? Kenapa takut? Mana lebih teruk daripada kuda? Siapa tu? Siapa? Dia tak kata kita, dia kata manusia. Okey, fal mughirati. Fal mughirati. Lalu ia, kuda-kuda itu menyerang. Subha. Subha daripada subuh. Waktu subuh. Kuda berlari kencang mengeluarkan api dan ia menyerang di waktu subuh. Okey, soalan. Kenapa kuda pergi, sebenarnya oranglah, orang tu bawa kuda pergi serang waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Ha? Strategi perang kena serang waktu subuh. Kenapa? Waktu orang tidur, ataupun kalau dia bangun pun mama kan malas, tak bersemangat, tak cergas. Itu strategi perang. Yang kedua, Nabi biasa kalau Nabi mula serang lepas subuh, sebab kedua apa dia?
Sebab Nabi nak dengar orang yang kumpulan yang Nabi nak serang ni orang Islam ke tak. Maka tandanya Nabi tunggu subuh. Kalau dengar azan subuh, Nabi tak serang. Mana orang Islam itu. Bila tak ada azan subuh, makna kumpulan tu tak Islam. Sebab itulah azan ni syiar Islam. Kalau tak ada azan, makna orang kampung tu tak Islam. Boleh? Sebab tu azan kena kuat. Tak boleh perlahan. Lalu ia menyerang di waktu subuh. Okey. Kemudian fa'asarna. Maka asarna. Ia iaitu kuda-kuda itu menerbangkan. Dengannya naqa'ah debu gubar. Bila berlari kencang kemudian pasir pula tu, apa akan berlaku? Akan keluar debu kan. Allah nak gambarkan kuda makhluk Allah ni yang tak berakal ni cukup berani, cukup pantas, cukup kuat untuk menegakkan agama Allah. Okey, fawasatna. Kemudian lalu wasat. Pernah dengar tak wasat? Wasatiyah. Pernah dengar? Apa makna dia? Pertengahan. Islam adalah agama wasatiyah. Apa makna Islam agama wasatiyah? Apa makna sederhana? Mana sekali solat, sekali tak solat? Tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Macam mana tidak melampau? Sebab ada satu parti lah. Kan dia kata kita memegang pada dasar Islam tu adalah wasatiyah. Kan? Jadi orang tengok, betul tak wasatiyah? Sekejap buka, sekejap tutup. Sekejap musabaqah, sekejap K-pop. Kan? Adakah itu wasatiyah? Tak. Wasatiyah ialah melaksanakan perintah Allah sebagaimana diperintah. Jangan lebih. Dan jangan kurang. Boleh? Jangan lebih, jangan kurang. Itu makna wasatiyah. Bukan kalau salat zuhur, ambil waktu yang tengah tu. Jangan awal, jangan salat awal. Jangan salat lewat, ambil tengah-tengah. Itu bukan wasatiyah. Boleh? Kalau tutup aurat, tutup sikit-sikit je. Sebab dia kata itulah wasatiyah. Kalau labuh-labuh sangat, ekstrim. Kalau buka sangat pun tak betul. Itu tak betul. Boleh? Jadi, wasatiyah ialah melaksanakan semua perintah Allah sebagaimana diperintah. Tanpa ditokok tambah. Ataupun tanpa dikurangkan. Boleh? Jadi kalau wasatiyah pertengahan, di sini apa? Lalu ia kuda-kuda itu berada di tengah. Bihi dengannya jemaah. Jemaah ni kumpulan. Kumpulan musuh. Ini musuh ni. Kan? Kuda datang kat sini. Apa maksud fawasatna bihi jama'ah? Bil kuda tu berlari kencang sampai betul-betul berada kat tengah-tengah, betul-betul depan musuh. Menunjukkan apa? Kuda tu berani. Kalau kita nak berperang dengan musuh, duduk kat sini ke duduk kat sini? Kalau kita duduk mana? Kau duduk belakang wak ibu ni. Itu penakut. Nak bagi tahu kuda ni berani, wasat, betul-betul berada jemaah depan musuh. Dia tak takut.
Boleh? Apa munasabah Allah cerita kuda? Ayat ni surah Makkiyah. Kuda ni cerita pasal perang. Betul? Soalan, masa zaman Mekah, Nabi berdakwah di Mekah, dah ada tak peperangan? Ada ke belum? Belum. Kalau belum, kenapa tiba-tiba cerita pasal kuda? Sebab itulah dalam tafsir dia ada dua tafsir. Al-Adiyat ni satu dia tafsir kuda. Yang kedua dia tafsir unta. Dia kata bukan kuda. Sebab kuda masa tu belum berlaku peperangan. Sahabat-sahabat belum tahu berperang untuk menegakkan agama Allah. Jadi makna adiyat ialah unta. Unta apa dia? Unta daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah ke Mina berjalan dengan laju. Tapi macam tak betul dengan ayat ni kan. Berlari kencang, keluar suara, keluar debu. Unta bila berlari keluar debu tak? Tak, unta tak selaju kuda. Sebab itulah pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, pendapat yang paling kuat ialah maksud ayat ni kuda. Walaupun masa tu belum diwajibkan berjihad, tapi orang Arab Mekah dah biasa berperang zaman jahilah. Cuma berperangnya bukan kerana Allah, kerana asabiah, kerana kabilah. Tapi bila di Madinah, mereka berhijrah ke Madinah, mereka tukar cara berperang, pengalaman berperang. Dulu kerana jahilah, sekarang kerana nak tegakkan agama Allah. Jadi peperangan dengan kuda memang dah ada. Cuma dulu cara jahilah, sekarang cara Islam. Okey. Di pengajaran di sini, Allah bersumpah dengan kuda yang berani, yang laju, yang kencang ni, apa dia? Allah nak beritahu, makhluk aku yang tak berakal, begitu berani, begitu gagah untuk menegakkan agama Allah. Kamu yang berakal dan dapat pula kelebihan mati syahid, boleh terus masuk syurga, sepatut kamu lebih berani, lebih kuat untuk menegakkan agama Allah. Kalau kamu lemah, maka malulah kepada kuda. Malulah kepada kuda, betul. Okey. Okey, bila Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu sesuatu. Kan? Biasa ayat-ayat yang Allah sumpah itu sebenarnya ada message Allah nak bagi tahu. Apa dia yang Allah nak bagi tahu ni? Innal insan. Sesungguhnya insan, manusia, lirabbihi, kepada penciptanya, Rabb penciptanya, lakanut, pasti kanut sangat kufur. Kanud sama dengan makna kufur. Kufur. Apa yang Allah nak beritahu? Allah bersumpah dengan kuda tu sebenarnya simbolik je. Tapi yang Allah nak beritahu, yang Allah nak sampaikan pada kita apa dah? Manusia ni kebanyakannya sangat-sangat degil. Sangat-sangat kufur dengan nikmat Allah. Sangat-sangat suka melawan pencipta dia. Betul ke? Betul. Lepas tu Nabi kata dalam 1,000 seorang je yang beriman, mana 999 kenud. Kemudian dalam seorang pula yang beriman, dalam seorang yang beriman ni pun berapa banyak yang dia syukur nikmat Allah. Dia dah beriman, tapi adakah dia bersyukur dengan semua nikmat yang Allah beri pada dia? Tak. Macam kita kan, Allah bagi sihat 24 jam, betul? Semalam satu hari sihat ke sakit? Sihat 24 jam kan? Okey, berapa minit kita berzikir? Allah bagi 24 jam, kita berzikir berapa minit? Kenapa tak jawab? Semalam Allah bagi kita nikmat makan sedap. Anak masih ada, suami masih sihat. Berapa minit kita baca Quran semalam? Itu makna kufur.
Nikmat Allah 24 jam. Sehat 24 jam. Makan sedap 24 jam. Tapi berzikir sikit je. Itulah makna kufur. Yang ni Allah nak beritahu, manusia ni sangat-sangat kufur. Mulut Allah bagi sehat tak semalam? Siapa sakit mulut semalam? Siapa sakit mulut semalam? Semua sehat kan? Berapa minit baca Quran dengan mulut yang sehat? Dan berapa minit bercakap? Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Mata yang sehat. Semalam 24 jam sehat tak mata? Sehat. Berapa minit kita guna mata yang sehat? Tengok Al-Quran. Tengok maksud. Tengok ciptaan Allah. Dan berapa minit kita tengok orang, kita tengok WhatsApp, kita tengok Facebook, kita tengok muka orang, kita tengok drama. Bandingkan, bandingkan. Kufur tak? Kufur. Boleh? Jadi Allah kata, sesungguhnya manusia dengan penciptanya sangat, sangat kufur. Okay? Wa innahu, dan sesungguhnya ini kita ni, kita yang solat kan, itu pun banyak kufur. Kalau yang tak solat langsung, lagi besar kufurnya. Kalau yang buka aurat 24 jam, lagi besar kufurnya. Kalau yang rasuah, yang menipu, yang tak peduli anak yatim, tak peduli anak orang miskin, lagi besar kekufurannya. Kemudian wa innahu, dan sesungguhnya dia ala ke atas. Zalika, demikian itu, la syahid, lam tu pasti ya, syahid menyaksikan. Apa maksud? Apa maksud? Tuhan kata manusia ni kebanyakannya kufur, kufur nikmat. Sama ada kufur keluar daripada agama ataupun kufur nikmat. Sangat-sangat banyak. Kemudian manusia tu dengan kekufurannya, dia sendiri syahid menyaksikan. Dia sendiri mengaku. Macam saya tanya tadi, mengaku tak? Kau tak mengaku? Umur kita dah 50 tahun kan? Semua orang cakap kita faham. Semua buku kita baca faham. Tapi Quran 50 tahun kita baca tak faham. Kufur nikmat tak? Kufur. Mengaku tak? Mengaku ke tak? Ha, itulah la syahid. La syahid. Manusia buat dalam keadaan dia sedar itu adalah satu kesalahan. Satu maksud. Hu ni balik pada manusia. Manusia sendiri menyaksikan, mengaku dia tu kufur nikmat. Yang kedua, hu ni balik kepada Allah. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah menyaksikan bahawa manusia memang kufur. Allah memang menyaksikan. Allah tahu. Setiap saat hamba dia kufur, setiap saat hamba dia kufur bertahun-tahun, berpuluh tahun, berjuta-juta manusia, semua Allah tahu. Tapi Allah turun tak balasan? Kenapa Allah tak turunkan balasan? Kalau ikut kufur manusia pada Allah, patut tak Allah turun musibah? Patut dah. Tapi kenapa Allah tak turun? Ha? Apa dia? Ketentuan Allah, Allah dah sebut dalam kebangan dia menangguhkan ataupun Ha. Sebab ada satu sifat Allah. Satu sifat Allah ni lah menyebabkan manusia buat dosa 24 jam bertahun-tahun, Allah tak turunkan balasan. Semakin Allah bagi sihat, semakin dia lupa. Semakin Allah bagi rezeki, semakin dia kaya, semakin dia jauh daripada Allah. Allah tak turunkan bala. Sebab ada satu sifat Allah. Apa sifat tu? Ha? Apa dia? Kuat sikit. Nama sifat Allah ada berapa semua?
99, hafal kan? Okey, apa nama, apa sifat Allah yang saya nak tanya, Allah sayang tak pada orang kafir? Allah sayang tak pada orang kafir? Tak. Mana boleh sayang pada musuh dia? Allah pemurah ya, tapi sayang hanya untuk orang beriman. Jadi berapa juta, berapa bilion manusia kufur, syirik, sembah patung setiap hari. Sehat walafiat. Besok tambah lagi rezeki. Lusen, dapat pula datuk. Kan? Ha, sebab ada satu sifat ni. Iaitu Allah tahan. Sifat Allah ni, Allah mampu menurunkan azab bila-bila masa je. Tapi Allah tahan. Sebab ada satu sifat, nama dia ha? Halimun. Halimun. Yang orang Melayu terjemah penyantun. Sebenarnya tak berapa tepat penyantun. Halimun ialah manusia kufur pada Allah, syirik pada Allah, bertahun-tahun Allah bila-bila masa boleh turunkan azab, tapi Allah tahan. Ha, sifat tahan daripada menurunkan azab kepada orang yang sepatutnya, nama dia Halimun. Boleh? Ada tak yang dalam 99? Halimun. Ada. Kalau tak ada Halimun, dah lama hancur. Boleh? Sifat ni kita tak ada. Betul? Orang buat salah pada Tuhan, kufur pada Allah, 24 jam, bilion manusia, berpuluh tahun. Tapi Allah tahan. Tapi kalau orang buat salah pada kita, 4-5 kali, kita boleh tak halim? Boleh? Anak kita degil dengan kita 4-5 kali, kita boleh tak tahan? Boleh? Tak boleh. Tapi kita buat salah dengan Allah, lebih banyak, lebih kerap daripada anak kita buat salah pada kita. Kita tak boleh halim, Allah boleh halim dengan kita. Boleh? Wa innahu. Apa punca ni? Allah beritahu punca. Kenapa manusia sangat kufur, sangat engkar, sangat tidak bersyukur pada Allah? Apa punca dia? Apa pendorong dia? Pendorong dia ialah wa innahu, dan sesungguhnya dia itu manusia, lihubbil khair, cintakan, hub cinta, khair harta. Khair dalam Al-Quran bermakna harta. Punca manusia banyak kufur, selalu kufur, ialah terlalu cintakan harta. Kerana dia cintakan harta, la syadid. Apa dia? Bersangatan. Bila dah cinta harta melampau, dia akan kufur daripada Allah. Dia kufur. Soalannya, boleh tak kita cinta pada harta? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Cinta tak telefon? Ha, mulut cakap tak boleh, tapi hati cinta. Betul? Cinta tak pada kereta? Cinta? Bukan cinta, sayang. Bukan cinta tapi sayang. Ada satu hati nama dia hati cinta sayang. Sama lah tu. Jadi kita cinta tak harta? Cinta. Soalnya, boleh tak kita cintakan harta? Boleh. Halal? Ada dalil? Ada dalil? Sebenarnya cinta harta adalah fitrah. Tak salah. Yang Allah cela dalam ayat ni apa dia? Yang Allah cela bukan cinta. Yang Allah cela la syadid. Yang ni yang Allah cela ni. Cinta tak salah.
Kalau cinta harta lebih pada cinta Allah, itu tercela. Kan? Cinta telefon lebih pada cinta Al-Quran, itu tercela. Betul? Kalau kita keluar rumah, terlupa nak baca doa, keluar rumah, kita patah balik tak nak baca doa tu? Okey. Bila kita keluar rumah, tertinggal telefon, patah balik tak? Itulah syadid ke biasa? Ha? Syadid ke biasa? Ah, senang tabiat. Subhanallah. Saya nak tanya, kita bawa telefon dengan kita baca doa, mana lebih selamat? Mana lebih selamat? Doa. Sebab Nabi kata, siapa bila keluar rumah dia baca doa, bismillah alaihi tawakkaltu la hawla wala quwata illa billah, Nabi kata apa? Dia akan diberi hidayah, satu. Yang kedua, kufita, dia akan diberi kecukupan, apa urusan hari itu akan selesai. Yang ketiga, wukita, dia akan dipelihara daripada segala musibah. Tiga benda dengan satu doa. Tapi dengan telefon boleh tak dapat hidayah? Selamat tak? Ha, tapi bila tertinggal telefon, balik ambil. Bila terlupa doa, tak apalah, baca besok. Kita cinta yang mana lebih? Ha? Cinta dunia. Kalau hari semalam kita tak baca Quran, dengan semalam kita tak buka WhatsApp langsung, yang mana kita menyesal? Ha? Yang mana kita rasa macam dunia ni gelap je? Tak baca Quran ke tak baca WhatsApp? Ha? Tak baca? Betul? Alhamdulillah. Kalau betul rasa macam tu, itu kita cintakan Quran lebih pada cintakan dunia. Boleh? Jadi cek diri kita, kita cinta ni yang halal ke cinta yang haram? Cinta yang halal ni cinta biasa je. Ada? Okey. Tak ada? Okey. Bila telefon hilang, masuk waktu, kita pergi solat dulu ke cari telefon dulu? Ha? Cari telefon? Ha, itu cinta haram. La syadid. Pergi masjid, berapa banyak pahala. Pergi awal, lagi banyak pahala. Duk sah pertama, lagi banyak pahala. Solat sunat qabliyah, lagi besar pahala. Tapi sebab cari telefon, terlepas semua pahala. La syadid. Kan? Oh, bahaya tu. Ada tak dalam diri kita? Ada. Ada. Yang ni Allah nak cela ni. Punca manusia kufur ialah punca cintakan harta yang berlebihan. Macam mana cinta harta yang biasa? Ada tak contoh dalam Quran? Boleh cinta harta tapi cinta biasa je, jangan berlebih. Bila bertembuk dengan perintah Allah dan terpaksa tinggal harta, kena tinggal. Ada tak contoh dalam Quran? Ada. Contoh ni kita dah belajar dan terdebur. Apa dia? Ha, itu cerita Rasulullah, betul. Itu salah satu contoh. Nabi bila Allah perintah, Nabi lahir di Mekah. Dia membesar di Mekah. Saudara mara dia di Mekah. Bahkan bumi Mekah adalah bumi yang paling Nabi cinta. Tapi bila Allah perintah keluar, dia keluar tak? Dah ambil masa tak? Walaupun dia tinggal tu, dia keluar meninggalkan semua sekali di Mekah, bawa sehelai sepinggan, dia tinggal tak? Itu cinta yang halal. Bila cinta pada harta, cinta pada tanah air, bertembur dengan perintah Allah, dia tinggal semua on the spot. Dia tak fikir banyak kali. Boleh? Dan contoh dalam Quran, Ashabul Kahfi, kan, dia tinggal apa dia? Ashabul Kahfi demi nak nak ikut perintah Allah, apa yang dia tinggalkan? Ha? Dia tinggal handphone saja ke dia tinggal semua? Astro dia bawa tu. Subhanallah, itulah cinta yang halal. Nak cinta harta boleh, tapi bila bertembur dengan perintah Allah, tinggal. Kadang-kadang kita main telefon azan, kita sambung lagi, itu cinta yang
terlarang. Cerita yang haram. Melampau, melampau. Allah panggil, dia boleh duk melayan kata-kata manusia. Itu la syadid, kufur. La kanud. Setengah jam lagi nak masuk waktu, dia mula memasak. Itu cinta apa tu? Cinta makan. Makan. Bila dah mula masak, solat lewat tak? Bila dah lepas masak baru solat, penat tak? Bila penat tak khusyuk tak? Maknanya solat nombor dua. Itu cinta yang haram. Dah tahu setengah jam nak masuk, jangan buat apa-apa. Supaya kita boleh fokus. Kita solat, kita nak bawa sampai ke akhirat kan? Jangan buat cincai. Jangan buat dalam keadaan badan penat, letih. Fikiran berserabut kan? Boleh? Jadi semua yang Allah cakap ni kena pada orang ke kena pada kita? Pada kita. Okay. La syadid. Allah sebut contoh lain ah. Dalam surah apa ni? Biasa baca tak ayat ni? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Surah apa? Al-Fajr. Okey, cuba terjemah. Wa tuhibbuna, dan kamu cintakan. Allah cakap dengan siapa? Kamu, kitalah. Kamu cintakan al-mal, harta. Hubban, cinta yang jamma. Cinta harta tak salah. Yang salah, syadid. Yang salah, jamma. Apa makna jamma? Cinta yang banyak. Yang Allah nak cela bukan cinta, tapi cinta yang melampau. Kan? Nah, anak-anak kita banyak ni. Cinta ke harta, la syadid. Anak-anak kita kan solat lambat, Quran tak baca, malah nak solat sunat, malah nak berzikir hanya kerana telefon. Jadi ayat ni kena pada semua, pada kita, pada anak kita. Kadang-kadang bapa ataupun suami dia tengok bola kan, azan tengok bola, itu cinta yang haram. Dia sanggup tukar bola dengan Tuhan. Tuhan panggil ya, hayya 'ala solah, sanggup ditukar bola dengan Tuhan. Itu cinta yang haram. La syadid. Boleh? Kadang-kadang pergi kenduri, yang perempuan kan? Perempuan lelaki samalah. Kadang-kadang pergi kenduri, dia pergi waktu solat Zuhur. Kenduri pukul 12. Dia nak siap lama kan? Kemudian pergi makan nak sampai orang azan, dia duduk makan. Itu cinta apa tu? La syadid. Kenapa kamu tak boleh solat dulu? Kenapa tak boleh solat dulu? Kenduri sampai pukul berapa? Pukul 4. Dia sanggup pergi bersiap awal sebab nak makan, kerana nafsu makan je, dan solat dilewatkan. Itulah syadid. Habis, habis. Kan pergi kelas agama pun kadang-kadang pergi awal kenduri. Buat kenduri kat masjid, tapi orang azan dia tak pergi solat. Dia tak rasa tu, dia tak rasa tu. Cinta dia pada harta, Tuhan cela. La syadid. Okey, utamakan perintah Allah. Okey, jadi ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit la kanud. Puncanya cinta harta, la syadid. Obat dia apa dia? Obat. Tengok Al-Quran, Al-Quran lengkap dalam satu surah. Allah bagi tahu penyakit, Allah bagi tahu punca, dan Allah bagi tahu obat dia. Macam mana nak rawat obat kufur pada Allah dan cintakan dunia? Tuan tanya, afala ya'lamu? Afala ya'lamu? Tidakkah
dia tahu dia ni manusia ni, manusia yang kufur, manusia yang cintakan harta melampau. Tuhan tanya, tidakkah dia mengetahui? Iza bu'sirama, apabila bu'sirama, dia apabila dibangkitkan ataupun dibongkarkan, ma apa yang fil kubur, dalam kubur, ubat apa dia? Ubat nak elak daripada kufur dan cinta harta, iaitu Tuhan tanya, eh, kamu tak sedar ke, wahai orang yang kufur pada Allah, wahai manusia yang cintakan harta secara melampau, kamu tak sedar ke bila dibongkarkan apa yang dalam kubur, apa berlaku selepas dibongkarkan apa yang dalam kubur? Wahus silama, dan di ditunjukkan ma apa yang fisudur, dalam sudur. Sudur apa dia? Ha? Dalam hati. Ada perkataan sudur dalam surah lain. Surah Lazim juga. Sudur apa dia? Hafal tak surah ni? Allazi yuwaswisu fi. Hafal. Oh, hafal. Fi sudurin nas. Sudur mana? Dada-dada ataupun hati-hati. Bila dibongkarkan, ini kubur, ini bumi ya. Bumi. Ini mayat. Ini mayat. Bila berlaku kiamat, apa dia? Sebelum ni mayat ni tertutup tak? Tertutup. Maka dibongkarkan mayat, keluar ke atas ni, duduk ke atas, nampak. Jadi proses pertama, mayat yang tersembunyi dikeluarkan, ditunjukkan. Proses kedua pula, yang dalam hati mayat ni pula, dalam hati dibongkarkan. Apa dia? Apa dia yang dalam hati? Ha? Apa dia dalam hati? Allah tak kata amalan kamu akan dibongkar, tak. Apa dalam hati akan dibongkar? Apa makna? Ha? Allah nak bagi tahu tadabburnya apa. Kalau kat dunia manusia dihukum mengikut zahir. Kalau solat Islamlah. Betul. Hatta orang munafik di zaman Nabi pun dia munafik, tapi pada zahir dia solat. Nabi mandikan dia, Nabi solatkan jenazah dia. Sebab hukum dunia ikut zahir. Tapi bila masuk alam akhirat, dah terbalik dah hukum dia. Allah akan mengukur ikut apa yang dalam hati. Allah tak tengok dah siapa yang solat. Tapi Allah tengok siapa yang solat ikhlas. Faham? Ha, menakutkan. Allah tak akan tunjuk siapa solat, siapa pergi kelas. Tapi Allah akan bongkarkan apa niat dia. Sebab bukan semua solat kerana Allah. Bukan semua pergi haji umrah kerana Allah. Boleh. Saya pergi umrah baru ni, contohlah jemaah Indonesia, dia pakai kain tutup atas ni kan. Tutup atas. Bawah buka. Tahu sebab apa? Ha? Sebab dia nak mengelakkan batal wuduk, tersentuh. Bila masuk lift, orang ramai, dia cakap sama-sama dia, sembunyi tangan kamu. Kenapa? Nanti tersentuh batal wuduk. Okey? Cukup dia jaga, takut batal wuduk. Tapi bila dia pergi Masjid Nabawi, dia balik pergi pasar, dia buka sampai sini. Tuhan tahu. Dia jaga aurat tadi bukan takut pada Allah, tapi takut batal wuduk. Dia tak takut pada Allah. Dia tak takut pada dosa. Yang tu Allah akan bongkar. Faham? Yang tu Allah akan bongkar.
Siapa yang pergi masjid bulan Ramadan? Lepas Ramadan tak pergi. Yang Allah nak bongkar apa dah? Bukan pergi masjid. Dia pergi masjid bulan Ramadan kerana apa? Yang tu Allah nak bongkar. Kalau kerana Allah, terus. Tapi kalau selepas Ramadan tak pergi, kamu pergi kerana Ramadan, Allah akan bongkar. Boleh? Allah ada bulan Ramadan saja ke? Bulan Syawal pun Allah ada. Ha? Masjid buka bulan Ramadan saja ke? Syawal dia tutup. Ha, Allah akan bongkar semua. Ni kita yang datang kelas hari ni kan. Berapa ramai ni? 50. Allah tak akan bongkar siapa yang datang, siapa yang tak datang. Allah akan bongkar yang datang ni kerana apa? Allah akan bongkar niat kerana apa? Kalau tak ikhlas, habis. Sia-sialah. Ha, sebab itulah wajib bagi kita bila buat apa-apa, pastikan niat kita hanya kerana Allah sahaja. Jangan ada sikit pun kerana kawan, kerana kebetulan free, kerana kebetulan dekat. Jangan, jangan. Tidak, habis. Habis. Pergi umrah kan berkali-kali. Allah nak bongkar. Kenapa kamu pergi umrah berkali-kali? Sebab duit banyak. Sebab dah hotel dekat, Allah akan bongkar. Boleh? Dalam surah lain Allah sebut. Cuba buka surah At-Tariq. Surah At-Tariq was-sama'i wat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqal insanu min ma indafiq. Kemudian ada tak yauma tublas sarair? Ada. Cuba tengok apa makna dia. Ayat ke berapa tu? Ke-9. Cuba tengok mana. Masih-masih tengok mana. Apa maksud dia? Hari itu dibuka rahsia. Ha. Kita datang kelas, rahsia tak dengan kawan kita? Kedatangan kita dalam kelas, tak. Yang jadi rahsia daripada kawan kita apa dah? Niat kita. Niat kita, kawan kita tak tahu. Yang tu Allah akan bongkar. Kita solat kan? Kita solat. Rahsia tak dengan suami kita? Tak, suami kita tahu kita solat. Yang suami kita tak tahu apa dah? Niat. Kita kata, saya beli telefon nak tengok Al-Quran. Rahsia tak? Bukan rahsia. Yang rahsia apa dah? Betul tak kita tengok Al-Quran? Jadi ayat ni, kalau kita beriman kepada Allah, ayat ni menakutkan kita. Dan Allah nak supaya kita pastikan apa saja kita nak buat, pastikannya hanya ada Allah sahaja dalam hati kita. Solat ke, puasa ke, datang kelas ke, zikir ke, baca Quran, semua kerana Allah. Okey? Sarair mana dia? Rahsia-rahsia. Pada hari dibongkarkan segala rahsia-rahsia. Pernah dengar tak satu hadis yang sahih? Nabi kata pada para sahabat, la'alamanna aqwaman. Aku akan tahu kaum-kaum ya'tuna yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bi'amalin ka'amsali jibali tihamah. Kaum-kaum yang datang ke akhirat besok bawa amalan yang banyak, yang besar, seperti gunung yang besar. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Tapi akhirnya Allah jadikan amalannya yang soleh itu semuanya Allah jadikan debu. Bila sahabat dengar, sahabat dah takut dah. Sahabat pun takut. Kata sahabat, ya Rasulullah, sif lana. Berilah kami ciri-ciri orang tu supaya kami tak termasuk dalam golongan mereka. Maka Nabi kata, mereka adalah daripada kulit yang sama dengan kulit kamu, bangsa Arab. Bahasa sama dengan bahasa kamu.
dan mereka solat malam sama dengan solat malam kamu. Kalau kamu bangun pukul 3, dia pun pukul 3. Mereka bersedekah sama dengan sedekah kamu. Tetapi bila ada benda haram, mereka langgar je. Bila ada benda yang haram, mereka langgar je tanpa rasa bersalah. Orang macam ni amalan dah banyak, tapi Allah jadikan semuanya debu. Itu Allah bongkar. Amalan kamu sebenarnya tak ikhlas. Kalau kamu ikhlas kerana Allah, yang haram ni tinggalkan. Jangan bercampur aduk. Yang Allah suruh pun buat, yang Allah larang pun kamu langgar. Jangan. Ramai tak macam tu? Ramai. Solat istiqamah, mengumpat pun istiqamah juga. Semua solat dia sia-sia. Pergi umrah selalu berzikir pagi petang, tapi mengata orang pun habis. Boleh? Okey. Semoga Allah selamatkan daripada golongan yang beramal banyak tapi akhirnya jadi debu. Kemudian Allah bagi amaran dalam hati-hati kamu. Inna rabbahum, sesungguhnya rabbahum, pencipta kamu, bihim, dengan mereka, dengan manusia ni, yauma izin, pada hari itu, la khabir, pasti apa dia, pasti mengetahui. Tengok. Sekarang kita tahu tak apa yang kita buat, zahir dan batin Allah tahu. Kita tahu tak? Kita tahu kan? Sekarang Allah bagi tahu bila ni. Allah tahu ni. Allah tahu segala amalan kita bila? Yauma izin, bila? Pada hari kiamat. Allah tak kata aku tahu apa yang kamu buat kat dunia. Sebab apa? Masa kita buat kat dunia, kita tahu, Allah tahu, tapi tak ada tindakan. Betul? Tak ada hukuman. Jadi Allah tahu kat dunia, okey lagi. Jangan sampai Allah tahu di akhirat. Sebab bila Allah tahu di akhirat, ada hukuman. Faham? Sebab tu Allah kata, bila Allah tahu, yaum izin, pada hari itu, Allah tahu. Dan tahu di situ ada balasannya. Maka yang lepas-lepas tu, sebelum Allah tahu di akhirat besok, kita bertaubat. Supaya Allah padamkan semua dosa-dosa kita yang lepas. Bolehkah? Waktu Nabi anjurkan pada kita, kalau buat amalan sunat, sebaik-baiknya sembunyikan, jangan cerita pada orang. Kadang-kadang niat kita baik kan, nak mendera orang, tapi akhirnya jadi riak. Sebaik-baik jangan cerita pada orang. Sedekah ke, umrah ke, solat sunat ke, jangan cerita pada orang. Sebab rugi ya. Kita cerita pada orang, ada unsur riak. 10 tahun kita beramal, semua jadi debu. Rugi. Ini pergi umrah pun tunjuk gambar pada orang. Selfie kan? Tak payah, tak payah. Orang bukan nak tengok pun gambar kita. Lagi pula kita dah umur 65. Kan? Bukan remaja lagi. Ramai yang pergi Kaabah ambil gambar apa tu hantar pada kawan. Apa tujuan? Nak beritahu. Tak payah beritahu. Sebab kita nak ibadat kita diterima oleh Allah, bukan diketahui oleh manusia. Okey? Habis. Jadi apa pengajaran yang besar dalam surah Al-Adiyat? Pertama, pertama, manusia yang beriman seharusnya lebih berani
dan kuat untuk berjihad pada jalan Allah. Lebih daripada kuda. Yang kedua, kebiasaannya manusia semakin mendapat nikmat, semakin kufur kepada Allah. Kebiasaan manusia semakin mendapat nikmat, semakin kufur kepada Allah. Yang ketiga, punca manusia banyak kufur kepada Allah ialah jahil nikmat-nikmat di syurga, ialah jahil nikmat-nikmat di syurga dan terlalu cintakan dan terlalu cintakan dunia. Yang keempat, ubat yang paling mujarab. Ubat yang paling mujarab untuk merawat penyakit kufur nikmat dan terlampau cintakan dunia ubat yang paling mujarab untuk merawat penyakit kufur nikmat dan terlampau cintakan dunia ialah selalu ingatkan mati. Selalu ingatkan mati dan apa yang selepas mati. Yang kelima, apabila setiap kali beramal, maka pastikan niat kita hanya semata-mata kerana Allah. Niat kita hanya semata-mata kerana Allah. Okey, cukup ah.